Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan dari Habibi Otopat, kembali kita bagi-bagi informasi. Oh ya, untuk teman-teman kaum muslimin, selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi Anda yang sedang menjalankan ibadah puasa, sebentar lagi kita akan memperoleh kemenangan, karena sebentar lagi, beberapa hari lagi akan tiba Hari Raya Idul Fitri. Oke, ini berbagi informasi untuk bagi Anda yang pengen menghemat jutaan rupiah ya. Ini IC regulator dinamo ampere namanya. Jadi biasanya kerusakan ini timbul ketika mobil Anda tidak kuat di starter, atau aki tiba-tiba low, atau akinya habis, ada tanda aki di mobil, tanda merah biasanya. Itu biasanya kita harus servis dulu, ini dibersihkan, kemudian kita bawa ke tukang dinamo. Atau yang lebih menghemat biaya Anda, tidak mengeluarkan jutaan rupiah, ini kita buka nanti, kita masukkan ke tukang dinamo, kita minta tolong untuk penggantian apa yang dinamakan IC regulator dinamo ampere. Ini terletak di sini. Nah, ini dibuka nanti. Nah, itu yang ada soketnya dua itu, dan ini baut-bautnya, dan ini untuk baut ini nanti dibuka bautnya. Nah, di situ nanti untuk tembaganya dibersihkan dulu supaya hasil penyaringan hasil daripada kelistrikannya lebih maksimal untuk daya penyimpanannya, karena harus dibersihkan. Kita putar ya, Bos. Ini nanti ini sebagai tutorial aja, semoga bisa membantu Anda. Nah, ini adalah regulatornya. Ini regulator ini cukup dengan harga 200 ribuan, Bos. Jadi Anda bisa menghemat. Tapi saya sarankan Anda memasang ke tukang dinamo ampere yang benar-benar profesional. Jadi mereka tahu ini kualitasnya bagaimana, cocok apa Anda atau bagaimana. Jadi Anda tidak resiko. Jadi nanti yang lebih tahu daya voltasenya disesuaikan dengan dinamo ampere mobil-mobil Anda. Ini saya sarankan sekali untuk dipasang ke tukang dinamo yang sudah profesional di bidangnya. Kalau salah pasang ini tidak bisa dipakai, Bos. Ini kartu nama saya, apabila ada yang perlu bantuan untuk spare part Eropa, tinggal Anda kontak person di dalam kartu nama. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Niat saya ada di sini hanya untuk berbagi informasi. Semoga bos-bos semua selalu sehat. Jangan lupa sholat, jangan lupa beribadah, jangan lupa bersedekah. Oke, selamat dan sukses buat Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, dan terima kasih.